Halo Mas Raffi Ahmad, iya perkenalkan saya Antonia Banderas dari Audit Pajak. Mas kemarin beli mobil baru ya, berapa miliar tuh? Maaf Mas, udah dibayar pajaknya? Oh, mau saya hitungkan pajaknya? Boleh, nanti saya main ke rumah ya. Makasih Mas. Halo Aldi, gue udah ya, itu nanti di follow up tuh Raffi Ahmad, atau lu nanti lihat-lihat artis-artis yang pamer-pamer harta, ya Nikita Mirjani kayak Soimah, apa Syahrini, ya, pamer-pamer harta tuh nanti kita tentengin, buruan gercep takutnya keburu kedatangan tim orang lain, ya, biasa di 80% ya, 20% kan lumayan tuh buat kita. Terus kemarin PT Angin ribut gimana yang itu wajib pajak 20 miliarnya udah? Ah, udah. 20% kan? Oh, siap. Oh, udah ditransfer ke rekening biasa. Siap, siap, siap. Halo, Mang Junen. Itu udah masuk rekening 7 miliar ya? Uang ke rekening Mang Junen. Ya, nota itu biasa pembelian kayu ya. Jangan lupa, Halo sayang, lagi kuliah ya? Iya nih Om, jadi kayaknya beliin kamu apartemen. Iya, sampai ketemu minggu depan ya. Yuk. Halo cinta, lagi syuting? Iya Om, jadi beliin kamu mobil. Iya, sampai ketemu malam ya. Mwah, dadah. Halo Mami, Assalamualaikum. Mi, jadi kayaknya kita umroh ya. Ayah dapat rezeki dari Allah. Iya, ini mah berkat doa Mami istri solehah. Jadi kita bisa berangkat umroh. Doain terus satu Mi ya, Papi teh dilindungi selalu sama Allah ya. Sekeluarga lah si Dede bawa ya. Sampai itu pengajian sama Ustad biasa ya nanti. Iya, bulan depan. Insya Allah Mi ya. Assalamualaikum Mi, yuk.